Hai, aku Arif, Fadil dan Heru kemarin habis datang dan ngikutin acara Enfest 2019 di kampus Universitas Mercu Buana Jakarta yang ada di Meruya. Dan yuk kita lihat keseruan apa aja sih yang ada di sana. Yap, di sini juga kami buka booth di mana kami memamerkan model bisnis yang kami buat untuk tugas KWH3 yaitu cilok kuy. Mau tahu cilok kuy itu apa? Cilok kuy adalah salah satu inovasi yang kami buat supaya kamu masih bisa nih nikmatin enaknya jajanan yang bisa bikin kamu bernostalgia ke zaman SD dulu. Nah, di sini uniknya, kamu bisa menikmati cilok kuy dengan cara dikukus ataupun digoreng. Kamu juga bisa menikmatinya dengan berbagai pilihan saus dari kami. Gimana? Tertarik buat mencoba? Variannya rasanya cuma ada satu. Jadi kalau misalnya banyak mau digoreng, bisa langsung digoreng aja. Oh, bisa digoreng juga. Oke. Ini untuk kotaknya ya? Iya, ini kotak saya. Terima kasih ya buat Tuan Rashid yang sudah nyempetin buat datang ke booth kami, yang selalu sabar buat ngasih bimbingan, dan tanpa beliau apalah kami, dan tanpa beliau cilok kuy gak bakalan ada di NPS ini. Terima kasih.